kita ke Coconut. Bukan Coconut Village. Oh, Coconut Village. Iya, namanya Coconut Village. Biasanya kelapanya tinggi, tapi sini kelapanya tumbuh. Tumbuh di air. Ntar kita naik kayak boat gitu. Boatnya lucu, ntar lihat. Nah, kayak gini nih itu. Oh. Tanah kayak gini. Gila, ada speaker ya. Kita ini nih. Kita ini aja nih. Oke. Okay. Tunggu aja. Enggak apa-apa, Fer. Ayo lo, Dek. Oh my god. Gila. Bang Dayung. Dayungnya kumaha? Oh, dia lagi bikinin sesuatu tuh. Oke, flower. Oh, cincin. Oh, pretty. Oke. Okay. Oh, good. Ah, nice. Yang lihat tuh, aku dapat cincin dari abangnya. Nah, kayak gini pohonnya pendek kan, pohon kelapanya pendek. Kayaknya buahnya kayak gitu, oh tuh. Coba itu ya buahnya. Ini bisa dibelah, terus nanti ini bisa di bisa dimakan, diminum. Không đi dẫn mà chạy dây cưng. Oh my god. Phải thống là ngang ngang chỗ. Makanannya sayur rebus, ayam, hewan di sini semua, shrimp, ini telur, ini ada fish, itu ada babi rebus lagi yang aneh. Nah, ini kita ke pantai. Gak tahu sih sebenarnya pantainya apa, ini karena lewat aja. Kita mau ke Hoi An dari Danang, terus berhenti dulu karena cerah, cuacanya cerah. Jadi mampir dulu deh, nyantai-nyantai. Ini kita beli coconut coffee di sini, Hoi An. It's a video. Video. Ah ya. Yeah. Okay, welcome to my coffee shop. The famous. Ban của chị đây 8 người ngồi ăn coconut coffee. Iya nih dari kulit nih menunya dari kulit, lucu banget. Minumannya yang terkenalnya kopi kelapa, mana ya tadi ya ditunjukin kopi kelapa nih, coconut milk with coffee smoothie nih yang terkenal. Nah, ini dia kelapakan kopinya, kopi kelapa. Ini aku pesennya lemon juice. Enak ya rasanya? Gurih gitu loh. Oh. Kalau makan minum kopi gurih rasanya. Wah, ini dia nih.
ada foam kelapa. Wah, ini sih enak banget. Sangat enak. Rekomen banget. Gurih gitu. Belum pernah kan minum kopi rasanya gurih. Iya, ini kopi rasanya gurih tuh enak banget. Kopi tapi gurih ya? Aku coba sedikit, sakit perut enggak ya? Satu sendok aja ya. Kopi enggak begitu berasa sih. Masa? Iya. Oh, oke. Oke. Kalau di sini orang-orangnya jago tadi bikin dari pisang. Wah, kalau malam banyak lampunya, bagus. Nah, kepercayaan di sini tuh kalau kita naik pesawat lagi. Kalau kita naik kapal ini terus kita nanti bisa make a wish terus taruh lilin di kertas gitu di sungainya. Nah, ini kita ke night market namanya Sontra. Jadi ini di Danang, kalau orang bilangnya tuh ada aksen ya, Danang. Ini makanan-makanan. Sana tuh belanjaan-belanjaan. Oh iya, hari ini soalnya cerah nih, jadi buka. Kemarin tuh kita mau kesini tutup soalnya hujan seharian gak berhenti. Sekarang dia buka, jadi bukanya tuh sebenarnya setiap hari. Tapi kalau hujan mereka tutup gitu. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat. The next day. Kita sudah mau pulang. Balik dulu ya. Vietnam. Vietnam. Bye bye Vietnam. Ada Night City.